Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari Kamis, 12 Januari 2024. Di kesempatan pagi hari ini, saya ada di Terminal Tanjung Priok. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu menonton video terbaru dari saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon dibantu supaya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Terminal Tanjung Priok. Pagi ini ada yang berbeda. Ada dua PO Setia Negara ini dengan tujuan Tegal Slawi via Gebang Losari. Masih ada satu Dewi Sri, ini juga belum diberangkatkan. Ini dua PO Setia Negara ini bersanding dengan PO Sinar Jaya. Biasanya di sini ada Murni Jaya, ada Sumber Alam, tapi ini pagi ini khusus ada Setia Negara, sedikit berbeda. Yang pasti kita akan absen Sinar Jaya yang terparkir di pagi hari ini. Ada 89 RA, tujuannya mana ini tidak tertulis. Terus di sebelahnya 44S Priok KSSI, mana ini KSSI. Ada 1RC, mana 1RC, kurang paham nih. Dan untuk calon penumpang pagi ini jam 7.15 menit masih terpantau sepi, ya sedang-sedang saja. Ada 4 PO Sinar Jaya yang terparkir di sini untuk pagi hari ini. Coba kita akan lihat ke bagian dalam. Agramas BM016 diberangkatkan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Di susul ada PJU. Nah, PJU Jepara tujuannya. Di absen dari bagian pintu keluar Terminal Tanjung Priok masih ada Warga Baru tujuan Karawang, ada Garuda tujuan Bogor. Ada PO Damri, ini tujuan bandara biasanya kalau PO Damri. Satu ada Agramas, tujuan Bogor juga. Kita pantau ke bagian tengah. Sinar Jaya, ada 62RD, ini tujuannya Cepu. Di belakangnya masih ada ANS. ANS ini biasanya tujuannya Sumatera ya, atau seberang. Yang masuk ada Sudiro Tunggajaya jam 7.17 menit. Sudiro baru masuk ini. Pagi Pak De. Wis sehat. Sehat Pak De. Jarang ketok sih. Enggih. Kula jarang mriki sak niki. Iya. Jarang banget. Pengane pas lagi rame kae tok, pas tahun baru rene. Iya. Pengi ana anake sih dadi jarang metu. Saka kampung Preian. Iya. Tapi nek jarang kene. Lan? Nang ndi? Sudah. Sudah.
ringane duwe video nang daerah Cililitan. HPGC, sahur HPGC kan ono siji Sinar Jaya. Oh, nang sing tempel. Ah, siji. PO Damri. Bandara ini, PO Damri mungil-mungil ya. Sinar Jaya ada 1, 2, ada 5 PO Sinar Jaya yang sudah terparkir. 6, 1 ini tujuan Cepu. Di sampingnya biasa ada barisan Prima Jasa. Di sampingnya lagi ada Karina apa ya? Tujuannya Madura itu. 1 PO Haryanto. Ini Sudiro masih menaikkan penumpang. Pade, tiket udah normal? Wis, kembali stabil ya. Untuk sekilas info harga tiket ke berbagai tujuan sudah normal kembali dari PO Sinar Jaya. Coba kita maju dikit. Maju sedikit aja. Oh, hijau Pandawa. Oh, yang hijau ini ternyata Pandawa 87. Oh, ini ternyata bukan Karina ya. Pandawa. Tek Dung Bus. Pandawa 87 ini tujuannya Madura. Penumpang Sutiro ini masih dinaikkan. Dari bagian pintu masuk ada Arimbi. Di sebelahnya ada Budiman, Sudiro Tunggajaya, Pitsori diberangkatkan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Pagi ini cerah sekali, masih silau. Pandawa 87 bersanding dengan PO Haryanto. Ada Laju Prima, 2 PO Budiman tujuan Tasik dari Tanjung Priok. Ini biasanya jam 8 ya pagi ya. Pagi sore ini ada PO Budiman. Untuk situasi hari ini, para calon penumpang masih terpantau stabil, tidak begitu ramai dan juga tidak begitu sepi. Prima. Terparkir di depan gedung lama. Ini bodi 8SC, 18J akan diberangkatkan ini. C lepas landas dari Terminal Tanjung Priok ini jam 7.22 menit. Dikomandai langsung dari Pak Wagyo. Mohon maaf ini agak silau. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, terima kasih video pertama nih. Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.